Ini air non-stop ya? Air pada saat musim hujan dong tutup. Musim hujan dong tutup supaya? Nah, dong tutup ke sawah karena dia ada ini air. Tapi di sini kering berarti? Ah, nanti kalau biasa kering. Nah, dia pas musim panas sebarang gitu. Oh. Karena tutup sawah. Oh iya. Tapi di sini daerah air ya? Iya. Ini terus ke sana. Ini jalan ke sini sekitar 41,5 meter berdasarkan informasi dari pemiliknya langsung. Oh, ini pilarnya nih. Ini batas. Ini batas sampai ke mobil itu. Ya. Sampai di sini, ya ini ke sana 63 meter lagi. Sampai ke ujung. Ya, ini dilepas dengan harga 115 juta. Ini bisa buat apapun bagi saya, buat rumah sekalian kebun bisa. Dan di depan langsung jalan raya, akses jalan raya. Dan di sini daerah air ya. Kalau menurut informasi air di sini tidak terlalu dalam, 10 meteran saja sudah dapat. Ya. Kalau ada buat saudara semua yang mau bertanya-tanya tentang lokasi ini, bisa inbox saya di nomor telepon yang sudah saya tinggalkan di bawah. Silakan kontak saya, WA saya, untuk kita bisa negosiasi atau berdiskusi tentang tanah ini. Oke, bagi bapak mama yang mau melihat secara digital, saya meninggalkan pin lokasi Google Map daerah ini supaya bisa dilihat ya. Oke, saya segini dulu informasi dari kami. Ini tanah sudah bersertifikat dan atas nama pemiliknya langsung ya. Nanti bisa bapak mama dapatkan melalui download dari website saya. Oke, okay. Yang mau lihat lokasi, saya pin lokasi. Bapak mama bisa melihat sendiri lokasi tempat ini. Harga tanah ini sekitar 115 juta. Dilepas dengan 115 juta. Sangat murah ya, 2658 meter persegi di Kabupaten Kupang, tepatnya di Desa Evavi. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya di WhatsApp atau telepon saya juga bisa. Terima kasih.